unsur atau sekedar tespet krono. Hari ini busur Hungarian berat tarikan 40 lbs di 28 in, max drawnya ini 30 in. Pasang dulu. Arrow berat 31 gram dan juga saya akan mencoba dengan berat 37 gram dan 28 gram. Kenapa saya bedakan? Karena berat arrow itu sangat menentukan kecepatan busur, kecepatan anak panah. Bisa saja kita menggunakan busur sama, tapi kok kenapa speednya beda-beda? Itu bisa saja karena anak panah yang beratnya beda-beda. Dan juga satu lagi, draw length atau panjang tarikan itu juga sangat menentukan speed anak panahnya. Jadi di sini sudah saya kasih tanda. Saya kasih tanda ada 26 dan 28. Dia kan 40 lbs di 28 ya, maka dia sampai sini. Dan saya lupa ngukur di 26-nya berapa lbs. Ini 26 lbs ya. Jadi ini sangat menentukan kecepatan dan kecepatan ya. Pada intinya busur itu punya kemampuan masing-masing dengan gaya yang masing-masing, dan menurut saya busur Hungarian lebih mantap karena gaya siah yang panjang dan kerpe busur yang cukup melengkung. Busur buatan saya sendiri. Ini busur Hungarian versi 1. Bila ada versi 1-nya versi ada, nanti versi 2-nya ada ya. Dan insya Allah versi 3-nya akan muncul lagi. Ya, coba kita tes speed-nya langsung. Sebenarnya untuk 40 lbs itu berat di antara 20 gram sampai 25 gram. Ini kita menggunakan arrow yang sangat berat, 31 gram atau 480 grain. 480 grain ini sebenarnya untuk sekitar 50 lbs sampai 60 lbs. Jadi 31 gram cukup berat untuk berat arrow. Bukan berarti mengurangi kemampuan busur ini. Sebenarnya semakin berat anak panah semakin bagus hantaman yang dihasilkan. Tapi kan kita menginginkan speednya. Biar apa? Karena speed yang semakin kencang maka jangkauan semakin jauh. Makanya kenapa kalau busur-busur tradisional atau busur-busur modern itu anak panahnya sangat ringan. Bahkan ada yang sampai 10 sampai 15 gram. Itu sudah buat yang 25 lbs-an ya. Kita menggunakan arrow yang berat untuk apa? Buat berburu, buat latihan untuk kedepannya. Buat itu kita juga buat berperang ya. Ya, niatnya saya gak berperang, tapi ini buat hobi aja. Ya, nanti ngomong ya, langsung saja kita tes. Saya hari ini pertama kali belum menggunakan, tidak menggunakan hatra. Jadi yang kedua nanti menggunakan hatra. Jadi saya nariknya sampai sini ya.
28 ya. Bentar ya. Baterainya agak kuat mungkin. Ya, baterainya suak. Baterai suak. 47,4. Ya, maaf, tadi ada kesalahan teknis. Ini video ini sebenarnya dari pagi sampai sore. Saya sebenarnya mau di apa? Mau pakai katra tadi kan. Sekarang tidak mood karena ada sesuatu. Jadi kita coba menggunakan raw beda berat. Kita lihat perbandingannya, yaitu dengan berat 28 gram atau 436 grain sama 37 gram atau 570 grain. Ini kita coba lihat hasil perbedaannya. Apa benar? Ya sudah jelas benar ya. Perbedaan berat akan mempengaruhi speed anak panah. Apalagi kalau bedanya jauh seperti ini, 37 gram sama 28 gram. Kita coba lagi pakai krono. Kita coba lihat hasilnya. Yang pertama-tama kita pakai yang 37 gram dulu. Kita coba lihat hasilnya. Rp43,4. Dan kita coba lihat hasil dari anak panah yang beratnya 28 gram, yaitu 436 gram. Rp49,3 meter per second. Ya, hasil yang lumayan untuk busur dengan berat tarikan 40 pon atau 40 lbs. Ya. Busur Hungarian yang saya kembangkan dari tahun 2017 sampai sekarang 2018. Ya lumayan kalau ada peningkatan dari segi speed kontraksi busur dengan kurva yang lumayan ya. Ya, sampai di situ dulu. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe.